Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Vaksin Kesampak dimanapun Anda berada. Kepriwe kabare, semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa mangan iwak supaya awak rekap enak. Bagi Balai Vaksin yang sudah nonton video jalan-jalan carikan hias, pasti tahu kalau saya sangat senang sekali dengan ikan diskus yang ada di situ. Maka dari itu saya langsung saja pesan kepada pemilik, yaitu Mas Arfan dan Mas Ari, supaya ikan-ikan itu bisa menjadi milik saya. Sambil menunggu ikan-ikan itu datang ke rumah, mari kita siapkan terlebih dahulu rumah yang akan ditempati oleh ikan diskus tersebut. Sudah datang, tapi ternyata saya lupa ngisi air, jadi dengan sangat terpaksa, dengan penuh resiko, kita taruh ikannya di kolam depan rumah ini. Sebelumnya mari kita lakukan aklimatisasi terlebih dahulu supaya ikan diskus ini bisa menyesuaikan suhu agar sehat. Lihat ikannya masih beradaptasi, menyesuaikan dengan suhu lingkungan yang baru, karena memang ada perbedaan suhu yang sangat signifikan antara suhu air di wadah dengan suhu air di kolam. Dengan cara seperti ini, suhu di wadah perlahan-lahan akan berubah mendekati suhu yang ada di dalam kolam, sehingga ikan tidak akan kaget dalam perpindahan lingkungan yang baru. Selain itu, kita masukkan air yang ada di dalam kolam ke dalam wadah secara perlahan-lahan sampai wadah itu tenggelam. Kemudian biarkan ikan keluar dengan sendirinya. Dan ini menunjukkan bahwa ikan tersebut sudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Oh, jadi kita.
dia yang kita khawatirkan, si abang lobster. Dia sudah memakan banyak korban di kolam ini. Dan mudah-mudahan saja ikan diskus ini tidak menjadi korban selanjutnya. Jadi ikan diskus ini memang harus segera dipindahkan ke akuarium. Juga memindahkan ikan-ikan diskus ini ke dalam akuarium. Mudah-mudahan sehat terus sampai besar dan warnanya juga makin oke. Baik, sampai di sini Balaiwak video kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.